jenis kutu ini sudah ada Pak sebenarnya di alam. Cuman ini kita masih mau meneliti Pak. Kita bawa sampel dari tempat ini untuk kita uji di lab kita. Apa penyebab sebenarnya ini, kenapa dia hanya menyerang ikan sulung dan jurung? Kenapa tidak menyerang ikan mas? Kenapa tidak menyerang ikan nila? Jadi dengan kunjungan hari ini dapat kita melihat kondisi lapangan yang sebenarnya. Kalau untuk jenis ikan sulung jurung ini untuk dikonsumsi berbahaya? Untuk dikonsumsi masyarakat itu tidak masalah Pak. Ini tidak berbahaya. Karena kalau ini dimasak di atas 100 derajat Celcius, ini akan mematikan semua penyakit atau kuman yang ada di tubuh ikan itu. Dan ini jenis parasit yang tidak menyebabkan zoonosis. Zoonosis itu apa? Menyebabkan penyakit pada manusia.